Alhamdulillah, ya, kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini malam yang ke-12 kita di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala telah menerima ya 11 hari dari apa yang telah kita lakukan sampai dengan malam hari ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk sisa dari hari-hari yang mulia dari bulan suci Ramadan ini. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, judul yang dikasih oleh Ta'mirul Masjid, ya alhamdulillah, jadi masjid ini salah satu hal yang sangat luar biasanya adalah setiap penceramah sudah dikasih judulnya pada saat dikasih apa itu undangan untuk permohonan untuk berceramah. Ya, jadi sudah dikasih judul. Alhamdulillah, jadi tidak ambil jauh-jauh lagi. Masih berkaitan dengan judul yang pertama, ya, beberapa malam yang lalu di awal-awal malam, judul di awal-awal malam bersabar membutuhkan pengorbanan. Yang kedua ini dikasih judul buah dari kesabaran itu, ya, pahala dari orang-orang yang bersabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita membuka lembaran-lembaran Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam, maka semua janji-janji untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang yang bertakwa, dan janji yang tertinggi adalah surganya Allah Subhanahu wa taala, semua itu pula adalah janji-janji untuk orang-orang yang bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan 3 ayat yang berkaitan dengan janji-janji tersebut atau balasan-balasan ya untuk orang-orang yang bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan fasbir innal aqibata lil muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka bersabarlah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabarlah. Kenapa? Innal aqibata lil muttaqin. Sungguh kesudahan yang baik, akhir yang baik adalah untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesabaran benar-benar akan mengantarkan kita kepada akhir yang baik. Kalau bukan di dunia, di akhirat insyaallah taala. Tapi menurut Syekh Abdul Aziz bin Baz, ayat ini paling utama di dunianya. Di dunia dulu dia akan diberikan akhir yang baik, buah dari kesabaran atas ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dia tidak dapatkan, maka ada di akhirat. Dan itu akhir yang paling baik lagi di akhirat. Bahkan dia bukan akhir sebenarnya, akhir yang merupakan awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Akhir bagi kehidupan dunia dan awal dari kehidupan yang sesungguhnya, dia dapatkan balasan dari kesabarannya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala katakan fasbir innal aqibata lil muttaqin, juga menunjukkan bahwa orang-orang yang bersabar di atas ketakwaan kepada Allah itulah yang akan membawakan kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa benar-benar bertakwa kepada Allah kalau kita tidak bersabar di atas ketakwaan tersebut? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua, ya. Singkat-singkat saja. Ayat yang kedua disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah tentang orang-orang yang bersabar dalam ketaatan juga, dan terlebih khusus lagi bersabar ketika dia tertimpa musibah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wabashshiris sabirin, berikan kabar gembira kepada mereka orang-orang yang sabar. Siapa mereka yang dimaksudkan? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila mereka tertimpa satu musibah, subhanallah, ini orang sudah beribadah, ya, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan musibah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih diberikan ujian lagi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jangan pernah berpikir jemaah sekalian bahwa kalau kita sudah dekat dengan Allah, kita sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita sudah bebas dari ujian dan musibah. Tidak. Semakin kita taat, semakin akan besar juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kejujuran kita dalam ketaatan dan keimanan kita, dan untuk meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah para nabi, para rasul, mereka adalah orang-orang yang paling besar ujian yang mereka dapati dalam hidup mereka? Kata Nabi alaihi salatu wasalam, asyaddul bala al-anbiya thummal amthal fal amthal. Manusia-manusia yang paling berat mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala adalah mereka para nabi, kemudian yang serupa atau semisal dan yang semisal. Orang-orang yang kualitas keimanannya hampir ke sana, seperti Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab dan yang lainnya, kemudian yang semisal dengan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan juga dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, alif lam mim, ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim, apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami telah beriman lalu mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Semakin kita beriman, semakin kita diuji jemaah sekalian. Jadi ayat yang itu tidak masuk di tiga ayat yang saya maksud ya. Katanya tiga ayat, kenapa sudah jadi empat? Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala, ini juga tidak masuk di tiga ayat tentang sabar tadi. Dia masuk ayat penjelasan. Ya. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian, ketika bercerita tentang kehidupan yang kita sedang alami ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut, dalam surat Al-Anbiya, ya, surat-suratan ya. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kata Allah Subhanahu wa taala, tapi sebelum datang kematian itu, kami akan menguji setiap manusia. Apalagi yang beriman, akan kami uji dia dengan kebaikan dan keburukan sebagai ujian, fitnah sebagai ujian buat dirinya. Jadi jangan kita merasa jemaah sekalian, kita kenapa kadang ada yang seperti itu, dan ini harus disampaikan, diingatkan. Ada orang yang masya Allah syaitan datang kepadanya karena selama ini dia taat, lalu Allah berikan dia ujian, di situ kesempatan syaitan untuk berbisik kepadanya. Katanya kamu sudah taat kepada Allah, sudah beribadah kepada Allah, masa Allah kasih ujian? Berarti ibadah kamu selama ini, akhirnya na'udzubillah min dzalik, mungkin setelah itu dia futur istilah kita dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Ingat, Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, kami akan menguji kalian wahai manusia sebelum kalian meninggal, bukan cuman dengan keburukan, bukan cuman dengan musibah, tapi kami akan menguji juga manusia dengan kebaikan. Jemaah sekalian, ibadah kita adalah ujian buat kita. Ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala juga merupakan ujian keikhlasan kita bagaimana kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibadah-ibadah yang kita lakukan adalah bentuk ujian dari Allah, bagaimana kita melakukannya, sesuaikah dengan apa yang Allah inginkan, yang diinginkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam dan seterusnya. Kebaikan-kebaikan yang kita dapat juga merupakan ujian. Makanya lihat ya, ayat berikutnya sebagai penjelasan. Lihat di dalam surat An-Naml, Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang Nabi Sulaiman alaihi salam. Ketika beliau mendapatkan berbagai macam nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai bisa memerintahkan jin, bahkan sampai bisa memerintahkan hewan, bisa berbicara dan mengerti bahasa hewan. Setelah itu apa kata beliau? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini semua adalah karunia dari Tuhanku untuk menguji diriku, apakah aku termasuk hamba yang bersyukur atau termasuk hamba yang kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebaikan yang Allah berikan kepada kita juga adalah ujian, apakah kita bersyukur mengamalkannya atau menggunakannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita yang kita lakukan juga adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, karena ada orang ketika dia rajin beribadah, dia memandang orang yang belum salat seakan-akan orang yang belum salat itu penduduk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Belum tentu. Kita belum tahu akhir dari cerita kehidupan kita. Boleh jadi kita masuk, na'udzubillah, dalam hadis Nabi, wa innar rajula la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alayhi al-kitab faya'malu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha. Boleh jadi ada orang yang rajin ibadah, semua amalan penduduk surga dia sudah bikin semuanya.
sampai-sampai tidak ada jarak dengan antara dia dengan kematian atau dengan surga kecuali kematian sahasta yang ditafsirkan oleh para ulama dengan kematian. Hampir-hampir dia masuk surga dengan amalannya, semua amalan penduduk surga dia bikin. Tapi ternyata takdir Allah SWT berkata lain di akhir kehidupannya. Dia beramal dengan amalan penduduk neraka yang justru membuat dia masuk ke dalam neraka. Dan ditafsirkan oleh Nabi, dijelaskan oleh Nabi maksud dari hadis tersebut, yaitu orang-orang yang innar rajula la ya'malu bi amali ahlil jannah fima yabdulin nas. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ada orang yang beramal dengan amalan-amalan penduduk surga menurut pandangan manusia. Artinya yang diinginkan hanya pandangan manusia bahwa dia beramal dengan amalan penduduk surga. Tapi di dalam dadanya tidak ada lillahi ta'alanya, tidak ada. Untuk Allah Subhanahu wa taala tidak ada. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang bersabar adalah alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu apa yang mereka dapatkan atas kesabaran tersebut? Kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika 'alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang yang bersabar ini akan mendapatkan solawat dari Allah, rahmat dari Allah, dan mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Itu buah dari kesabaran. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Mereka mendapatkan solawat dari Allah. Apa itu solawat dari Allah untuk hamba-hambanya? Subhanallah. Syekh Hasan Bukhari, beliau ketika berbicara tentang solawat Allah SWT kepada untuk hamba-hambanya, beliau katakan betapa beruntung hamba-hamba yang mendapatkan solawat dari Allah itu. Siapa dia? Bahasa kasarnya, siapa dia sampai Allah mau bersolawat kepada dia, bersolawat untuk dia. Kalau kita bersolawat kepada Nabi, pantas. Nabi sangat berjasa untuk kita. InsyaAllah bisa dipahami jemaah sekalian. Nabi sangat berjasa untuk kita, maka pantas kita bersolawat, memperbanyak solawat kepada beliau. Tapi sekarang Allah yang bersolawat untuk kita. Siapa kita? Subhanallah, itu buah besar dari kesabaran. Allah katakan ulaika 'alaihim shalawatum mir rabbihim. Allah bersolawat kepada mereka. Apa solawat Allah kepada hamba-hambanya? Kata para ulama tafsir, Allah memuji hamba-hamba itu di depan para malaikatnya. Allahu Akbar. Allah memuji hamba-hamba tersebut. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hamba itu di depan para malaikatnya. Bahkan Allah menambahkan bukan hanya pujian, kata para ulama, solawat Allah kepada hamba-hambanya, pujian Allah di hadapan para malaikat, serta rahmat dan taufik Allah untuk dia. Dan Allah tekankan lagi warahmah, Allah warahmah, Allah berikan rahmat untuknya. Wa ulaika humul muhtadun, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Orang-orang yang bersabar tadi. Ayat ketiga dalam surat Az-Zumar. Ini lebih hebat lagi jemaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja orang-orang yang bersabar itu yang akan dilipat gandakan atau disempurnakan atau diberikan pahalanya tanpa ada batasan. Sudah selesai. Tidak ada batasan untuk orang-orang yang sabar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat, sholat berjamaah 27 derajat lebih afdol daripada sholat sendirian. Masih ada Nabi SAW katakan 27 derajat. Untuk amalan-amalan secara umum, siapa yang membaguskan Islamnya dalam hadis Abu Hurairah, man ahsana islamahu, siapa yang membaguskan Islamnya, fakullu amalin ya'maluhu, setiap amalan yang dia lakukan akan dilipat gandakan menjadi 10 ila sab'i mi'ati di'fin, sampai 700 kali lipat. Masih ada angkanya 10 sampai 700. Tapi untuk orang-orang yang bersabar, kata Allah Subhanahu wa taala, bighairi hisab, hanya Allah yang tahu balasan apa yang paling bagus, yang paling pantas untuk didapatkan untuk mereka yang bersabar. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa bersabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan, ini hadisnya masih dipertentangkan oleh para ulama, disebutkan dalam satu riwayat bahwasanya Nabi mengatakan innamas sabru bitasabbur, hanya saja sabar itu dengan melatih diri untuk bisa bersabar. Jadi kita harus terus melatih jemaah sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita. Ini yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.